Bajet 2023 bakal memberi penekanan kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS seiring sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Justeru peluang itu disambut baik perwakilan dan usahawan PMKS yang turut memberikan cadangan agar PMKS lebih berdaya saing dan kukuh. Menurut Presiden Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumi Putra WPKL, Datuk Seri Rosli Sulaiman, peruntukan sebanyak RM180 juta ringgit diperlukan. Ia bagi mempertingkat kebajikan dan kesihatan para peniaga menerusi sistem Intu Niaga yang mula dibangunkan Ogos lalu. Diperuntukkan khususnya kepada masyarakat ini kerana kita dapati sebelum ini tidak ada usaha-usaha yang telah dibuat untuk membantu mereka memastikan supaya mereka ini mendapat perlindungan daripada perkeso. Apa yang kita usahakan ini sebenarnya adalah satu kebajikan yang boleh kita beri kepada masyarakat ini tanpa kita mengambil kewangan daripada masyarakat itu sendiri. Ya? Bagi pengasas agenda Suria Communication ASC, Jagarau Simanca, peluang kedua perlu diberikan kepada PMKS yang terpaksa menanggung beban hutang berpanjangan sejak pandemik melanda. Beliau turut mencadangkan agar lebih banyak inisiatif berbentuk latihan dilaksana agar mereka lebih bersedia ke arah digitalisasi perniagaan global. Kalau kerajaan dapat membuat program-program secara terus kepada semua IKS-IKS ni, saya rasa IKS-IKS Malaysia ini boleh bersaing bukan saja di Malaysia tetapi juga di rantau ini. Ini yang paling penting sekali saya tengok. Selain itu, lanjutan moratorium juga perlu diberikan agar peniaga PMKS ini dapat pulih semula. Supaya mereka dapat menjalankan perniagaan tanpa gangguan dan dapat memberikan pekerjaan kepada lebih ramai orang. Diberikan moratorium ini, PMKS akan dapat berjalan dan juga menolong 7% daripada pekerjaan yang berada di Malaysia ini